rujak Betawinya udah dibikin serut ya. Ini tinggal dicampur-campur aja. Ini mau saya serut nanasnya juga. Ini kacangnya nanti saya uwur-uwur di atasnya ya. Oke guys. Mantep. Langsung aja. Duh, baunya itu udah menggoda. Guys, tuh penampakan sambelnya guys. Ini asih asam Jawa. Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Dewi RYW Makau. Bersama si Memei. Biasa kita lagi libur bareng. Kebetulan di Makau ini dari tanggal 2 tanggal 3 ya? Iya, tanggal. Dari tanggal 3, 4, 5, 6 itu tanggalan merah ya guys ya. Tapi kebetulan company aku sama company Memei enggak full libur, cuman ada tanggal 5 sama tanggal 6. Dan aku hari ini baru libur. Jadi sempetin mau bikin ngerujakan, ngelupis kalau bahasa Sundanya itu ya. Iya. Dia juga lagi mau persiapan, lagi buka kulitnya bengkoang. Oke guys, kita lanjut aja mau ngelupas-ngelupas yang sekiranya perlu dikelupas ya. Lanjut. Biasa kita tidak ketinggalan setiap bikin rujak itu selalu ada yang namanya apa ini? Kenot? Pineapple. Pineapple atau bahasa Jawanya itu janas atau bahasa Indonesia itu nanas ya guys. Ini hobi mah sangat, katanya itu kata orang jualan itu ini sangat manis. Kelihatan ya? Manis tuh kelihatan. Soalnya kan ada yang asam itu loh guys. Ini kayaknya tapi manis ya. Percaya aja deh sama yang jual. Kita lanjut aja. Itu si Meme juga lagi melupas bengkoang. Mau persiapan bikin rujak ala Meme Yu Plastik. Oke guys, kali ini dan kesempatan kali ini aku mau bikin ngerujak ala-ala Betawi. Kenapa? Pengennya sih ngerujak ala-ala Thailand gitu ya, tapi berhubung gak ada ebi keringnya atau udang kering yang udah disangrai, jadi kita bikin rujak yang ala Betawi aja ya. Nanti dikasih, nih aku udah bawa terasi dari rumah, terasi ABC. Terus ini ada gula aren juga, terus nanti dikasih sedikit garam dan sedikit gula pasir. Udah saya siapin di belakang sana ya. Dan ada asam Jawa juga udah saya siapin ya. Tuh, Meme lagi ngelupas bengkoangnya dulu. Baru nanti aku mau bikin rujaknya. Nih, cabai ini cabai rawit ya. Pakainya kacang ini juga. Kacang yang udah, apa ya namanya? Kacang yang udah asin. Jadi nanti gak usah dikasih banyak-banyak garam. Jadi ini udah asin. Mau siapin ya bahan-bahan pertama cabai rawitnya. Hati-hati nih. Okay. Aku siapin cabai rawitnya berapa nih? Orang mulus tapi ini loh. Apa nih? Mulus kayak ini dulu ya. Ini aku siapin cabai rawitnya ya. Ini resep dari Dewi RYW. Udah disiapin ada garam juga. Garamnya ininya juga buat serut itu apa namanya, serutan bengkoang. Kita mau bengkoangnya itu mau diserut. Kasih sedikit garam, sama-sama cabai dulu sama garamnya, jangan banyak banyak garamnya. Begitu aku mau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry sambil berdiri ya guys, jadi kelihatan ini cara nguleknya kayak gini. Biasa kayak pada umumnya itu loh guys.
baunya itu, Mei. Ulek. Biasa. Hiburan kita melotak, guys. Kali ini jadi sambelnya itu beda kayak yang kemarin-kemarin ya. Kali ini pakai terasi sama asam Jawa. Jadi, kenapa? Jadi rasanya itu nanti ada manis, asam, asin dan pedas. Ini ala-ala apa, Mei? Betawi. Iya, rujak Betawi. Rujak Betawi. Boleh di ini, Mei. Wis boleh di iku ini ya. Ki banyune wis ora berfungsi wis. Ora kene ndaleni wis dingin kene di sini. Wajah aku kok uyeng juga kok yuk. Iya, kayak kan belos, ini tipis-tipis di sini lah, suwe kan gue. Ini aku ke sini ya, guys. Asam Jawa ini. Ini dikasih asam Jawa tadinya. Kasih gula aren dulu. Apa bosok sih gula aren? Sambelnya ya, susu Meme juga lagi nyerut. Sambelnya ini mau dikasih terasi. Terasinya dimasukin. Kabe ya, Mia? Iya. Ya iya lo kabe sih. Aku masukin terasi nih. Baunya udah kayak Cirebon kalau lewat Cirebon. Baunya. Wes. Mei ngomongnya enak sih, Sen. Iya, diocek tak beli yo. Iya, diocek disit. Diocek disit ya. Widih, Mei. Nugget banget. Guys, tuh penampakan sambelnya, guys. Widih. Asih asam Jawa. Nyerut. Apel. Bye. Baunya. Buat iman. Cicipin, Mei. Jadi kalau. Rujak Betawinya udah dibikin serut ya, ini tinggal dicampur-campur aja. Ini mau saya serut nanasnya juga, ini kacangnya nanti saya uwur-uwur di atasnya ya. Oke, guys, mantep. Langsung aja, baunya itu udah menggoda. Oke, guys, nih udah mulai mau pengadukan ya. Semua bahan udah tercampur rata. Dan ini, bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantep. Baunya. Kayaknya kurang pedes, Mei. Ininya banyak banget, Mei. Oh. Aku pakai sarung tangan ya, guys ya. Jadi ini dijamin steril.
kepingin santap. Kacangnya di atasnya, Meh. Namanya rujak serut ala Betawi ya guys, ala kita-kita, bukan ala Betawi. Ini sayang ini, gula ini sama itu, mana airnya? Ini air matang ya. Wes? Iya. Rujak serutnya guys udah jadi nih. Rasa dijamin mantul. Tuh, seribu. seribu. Mantap.